Halo guys, pada video kali ini kita akan modifikasi truk omplung ya guys. Bagaimanakah jadinya dan bagaimanakah keseruannya? Tonton video ini sampai akhir. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, ini dia guys, kenampakan truk omplung yang akan kita modifikasi menjadi truk omplung yang sangat boys ya guys. Seperti biasa kita review terlebih dahulu, dan seperti biasa kita pakai kamera nol supaya kita bisa jalan-jalan dan berkeliling-keliling kota. Bukan berkeliling-keliling kota ya, tapi berkeliling-keliling ke mobilnya seperti itu. Dan di sini dia truk truk omplung ya guys, truk omplung 125 PS. Apa ini? Direct injection. Wow, sudah injection ya. Oke, dan ini dia kenampakannya. Sangat detail sekali ya. Ini untuk interiornya, nanti saja kita bahas eksteriornya. Dan catnya seperti ini ya guys, catnya kelip-kelip seperti ini. Terus habis itu peleknya ini pelek ori warna putih. Ini ada tangki bahan bakar seperti biasa. Dan ini juga ada apa namanya, ada turbo atau apa ini untuk anunya, ini knalpot ya, bukan knalpot ya, apa namanya, filter, filter udaranya. Ini bannya, ini apa namanya, agak nganu ya, kotak-kotak gini, nggak tahu lah ya ini bawaan moodnya. Ada pakai pir daun seperti biasa pada umumnya, truk seperti truk pada umumnya. Dan ini dia kerangkanya, sangat real sekali ya. Ada gardan dari mesin, terus habis itu ke transmisi, setelah itu menuju ke gardan dan gearbox ini ya. Oke, setelah itu apalagi ini? Ini ada GS Astra untuk akinya ya guys. Akinya GS Astra hybrid. Ada rim angin, setelah itu ada kotak penyimpanan untuk kunci-kunci ketika diperlukan ya guys. Seperti ini dia kenampakan truknya. Sangat real sekali. Saya suka ininya, detail mesin dan apa namanya, untuk transmisinya ini sangat keren sekali. Dan untuk pir daunnya juga mantap ya guys. Coba kita review untuk interiornya. Kita masuk ke dalam interior. Dan seperti ini dia kenampakan interiornya. Dan ternyata polosan saja ya guys. Oh tidak, polosan saja. Polos-polos los ya. Waduh, nggak ada apa-apa, nggak ada pedal rem sama sekali, nggak ada pedal gas, nggak ada pedal kopling, nggak ada prosneleng, ini matic mungkin ya. Atasnya juga seperti ini saja ya. Ada kotak penyimpanan itu, tapi di ini ada kotak penyimpanan, lumayan lah. Setelah itu ini ada apa namanya, untuk muter, untuk naik turunkan jendela, dan ini untuk buka buka tutup pintu ya guys. Dan kursinya hanya seperti ini. Oke. Nggak ada pedal gas dan pedal rem, pedal kopling nggak ada sama sekali. Dan ini ada kecepatan sama RPM dan apa, menunjukkan untuk bahan bakar. Setelah itu ada apa lagi? Ternyata tidak ada apa-apa lagi. Yuk langsung saja kita gaskan menuju ke bengkel dan kita restorasi menjadi truk yang super boys ya guys. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan. Dan ternyata kita dihadang dengan kemacetan yang lumayan parah guys. Belum-belum wis kemacet ya guys. Kena macet wis. Gak apa, kita starter dan kita gaskan. Tegaskan ya, ini kita berada di rumah ini ya. Ini baru keluar dari rumah loh, nutup sendiri pintunya otomatis ya. Oke, setelah itu langsung saja kita gaskan menuju ke tempat restorasi. Yuk kita minta jalan, kita minta jalan terlebih dahulu. Oke, mumpung ada mobil yang pindah jalur, jadi jalannya agak lengang. Jadi kita masuk ke, wis mobil hijaunya berhenti, nggak jadi dikasih jalan. Tenang aja, kok ter ya, tenang. Tenang aja, kita akan berada di belakangnya mobil hijau ini nanti ketika lampu merahnya sudah warna hijau. Oke, ini air susnya sangat mantul-mantul, padahal ini pir daun loh ya, tapi sangat mantul-mantul loh. Oh, mantap ya, empuk sekali loh. Apalagi nanti kalau ada muatannya seperti apa ya teman-teman, nanti ya malah oleng-oleng parah ya. Waduh, merah lagi guys. Ya wis lah ya, kita tunggu saja. Ini ya, untuk mapnya ini, map Jateng V3.2 ini adalah map free ya guys. Map free, sekali lagi map free. Dan di sini ada penekanannya, map free, free map atau map free ya, tidak untuk dijual ya guys. By Mas, bukan Donald. Oke. Yuk kita sudah hijau lampunya, langsung saja kita gaskan. Kita belokkan ke kiri ya ini.
Pelan-pelan saja. Oke. Langsung los kan ya? Gaspol. Gaspol. Oke, main gaspol kita ya. Langsung saja kita gaspolkan menuju ke tempat restorasi yang kita tuju. Oke, sangat ganteng dan sangat boys ya ini. Belum boys ya, tapi sangat detail. Bukan boys, bukan ganteng. Masih masih standar ya. Jadi belum ganteng. Nanti kalau sudah dimodifikasi jadi truk yang super ganteng seperti itu ya guys. Lumayan banter ya ini truknya ini. Klaksonnya. Klaksonnya seperti itu ya guys. Wow, klaksonnya kayak truk besar ya. Oke, langsung saja kita gasken. Cari tempat restorasi ya ini untuk memberikan bak dari truk ini. Setelah itu modifikasi aksesoris-aksesoris yang lain juga ya nanti. Ini saya nggak suka kalau seperti ini ya guys. Paling nggak suka seperti ini. Jalannya dibuat dipakai untuk dua orang saja ini loh, gak suka saya. Dan dua orang itu apa namanya memiliki kecepatan yang sama, gak suka saya. Pepet, ngapo, Maya, ini bisa pepet, Maya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru, jangan ditiru sekali lagi, jangan ditiru. Awas lampu merah sudah hijau ternyata, langsung saja kita gaskan. Oh, ternyata kita harus belok ke kiri guys, bukan lurus. Oh tidak. Kita nabrak XX ya, karena ini mapnya mentok sampai di situ, jadi ada pembatasnya XX itu tadi. Sebenarnya kita belok ke kiri sana ya, tadi terlalu enak ngeblong ya, jadi nggak konsentrasi sama jalan raya sama sekali. Oke, kita lanjutkan terus untuk menuju ke tempat restorasinya. Isi-isi, kita kok agak panjang ya duduknya ini. Agak ke kanan, oke. Di sana ya. Oke, mantap sekali. Kita oleng-oleng kan, sangat enak untuk oleng-oleng ya ini. Kita ini belok ke kanan ya. Awas, awas, awas. Nyandak ya. Oke, nyandak remnya. Remnya sangat manyet ya, karena ini masih baru. Gak ada ya di dealer jual mobil seperti ini baru itu. Ini mobil bekas ya guys, bukan mobil baru, bukan truk baru ini ya. Ini adalah truk bekas ya ini. Setelah itu baknya dicopot, saya hanya beli rangka dan apa namanya kabinnya saja seperti itu. Jadi untuk baknya dan aksesorisnya dilepas semua. Tuh, langsung saja kita gaskan. Kita pakai map saja ya, biar nggak kelancor nanti kita. Sudah dekat, sudah sedikit lagi kita sudah sampai di tempat restorasi yang kita tuju ya guys. Oke. Lima, nice. Nanti ada di kiri jalan ya nanti untuk bengkelnya. Oke. Cukup lumayan banter ya ini. 155 km/jam. Waduh, saya nggak konsen sama jalan raya. Sekali lagi saya nggak konsen sama jalan raya. Saya konsennya sama kecepatan saya. Oh tidak, jangan ditiru ya guys, ketika kita berada di jalan raya kita harus benar-benar fokus di jalan, jangan fokus di yang lain, nanti akan merugikan diri kita sendiri dan akan merugikan orang lain juga seperti itu ya guys. Yuk kita langsung mundurkan dan kita apa namanya langsung restorasi menjadi truk ganteng ya ini. Coba kita mundurkan, awas tabrak truk ya kameranya nanti. Mundur, mundur terus, 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 terus balik, terus balik. Oke, terus. Oke. Ya, terus, teruskan. Awas. Oke, sudah pas. Kita senam enter dan kita modifikasi menjadi truk ganteng ya, guys. Yuk kita apa namanya? Kasih-kasih bumper terlebih dahulu. Bumper depannya ini jangan lupa dikasih. Masya Allah. Seperti ini ya, kok ada gonggang di sini? Jangan, jangan, jangan. Ada renggang ya, memang. Ini kebuka ya, ini untuk apa namanya hidroliknya ini tiga ataskan. Ini keren ya ini. Keren yang ini ya, agak lebih rame tapi keramin kalau menurut saya ya. Coba-coba yang lain, coba yang lain. Ini loh, saya nggak suka kalau ada yang gonggang seperti ini tadi. Ini agak lumayan gonggangnya. Coba kalau dilihat, gonggang itu renggang ya lah. Ini dia.
kerenggangannya itu agak ada jaraknya itu loh, saya nggak suka. Tadi yang mana tadi, nah ini agak lumayan ya, ini sudah rapat ya ini sama bodi aslinya, bumper sama bodi aslinya sudah menyatu, dan ini apa namanya rongga lagi, ada rongga. Saya nggak suka, kita coba-coba cari yang lain, cari yang lain. Loh ini kok nggak ada ini guys, loh nggak ada juga. Ah, ini ada, kita cari yang nggak ada rongganya ya guys. Yang nggak ada rongga, nah ini aja. Wis, terlalu besar ya, jangan-jangan terlalu besar. Mana yang pas ya, pakai ini saja ta. Ya wis, pakai ini saja. Setelah itu ini selebornya, kita kasih selebor ini. Selebor yang lain mungkin, selebor ini keren ya. Oke, pakai ini saja. Atau yang ini, atau yang ini. Bagus yang ini ya. Bagus yang mana guys? Ini saja. Bukan, yang ini saja. Nice. Setelah itu kita kasih yang lain untuk aksesorisnya. Kita kasih apa ini? Aksesoris apa tadi? Bak ya? Bumper. Oh, bumper anu samping. Oke, kita kasih nanti aja ya setelah bak. Ini apa? Bak. Nah, ini dia yang kita cari baknya. Bak ini, bak kayu ya, guys. Coba yang lain, bak apa ini? Bak kayu juga. Ini apa namanya? Box ya, box besi. Ini dump truck, ini untuk molen. Dump truck lagi tapi yang lebih besar ya ini. Nah kan, ini kotak ini, kalau ini cekung bawahnya, kalau ini kotak ya guys, kotak tak, kotak tak tak dundun tak. Oke, kita pakai yang ini saja ya, bak kayu saja. Setelah itu yuk kita kasih bumper samping. Kok ke X-ray re? Ini terus habis itu, nah ini dia bumper sampingnya dikasih yang mana? Dikasih yang mana biar bagus, biar bagus. Mana ini biar bagus? Ini tadi bagus ya, bagus ini ta, ini bagus kah? Nggak pantas ya kalau menurut saya kurang suka. Pakai yang ini saja ta, cari-cari yang lain dulu saja, cari-cari yang lain. Mantap sekali guys, sesi guys, sangat keren sekali. Pakai ini saja. Oke, ini saya suka, kenapa? Karena ada bumpernya tapi dalamnya juga masih kelihatan seperti itu, karena saya sukanya ya. Ini ada tulisan Indonesia. Ho ho ho. Yuk kita kasih aksesoris yang lain. Oke, ini ada apa? Oh, ini ada apa namanya? Topi ya. Untuk menambah kesan aerodinamisnya ketika di jalan raya. Ini gabung ya sama ini tabrakan. Jangan-jangan dikasih ini berarti. Ini apa ini? Ada apa? Oh, topi ya, topi. Topi saya SHD. Ini topi SHD ya, ini tapi topi SHD JB2 yang lama. Ini ada apa ini? Oh, apa namanya, besi samping untuk bak. Bagus yang mana ya? Coba-coba kita lihat-lihat terlebih dahulu ada apa saja. Ada apa saja? Ada apa saja? Keren-keren ya. Saya sampai bingung mau pakai yang mana. Pakai yang ini saja. Ini loh, nah. Keren ini ya. Ya, pakai yang ini saja. Krom-krom gilap seperti itu saya suka ya. Oke. Gak usah dikasih ini ya. Gak apa-apa, gak aerodinamis ya wis. Papinya sudah tadi. Setelah itu kit tadi sudah. Ini apa ini? Oh, ini stiker ya. Nanti-nanti aja. Yuk, kita kasih apa ini? Apa ini? Oh, terpal ya guys. Terpal, terpal. Terpal ini aja ya, masih kebuka soalnya kita masih baru, masih barusan keluar dari karoseri bak, jadi masih belum ada muatannya seperti itu ya guys. Ini apa ini? Apa? Oh, ini untuk pintu belakangnya. SA Soleh ART ya. Oh, SA itu Soleh ART. Oke. Kita kasih penutup bak yang mana ya enaknya? Nice. Jangan pakai yang ini saja. Nice. Simple-simple saja. Saya suka yang simple-simple saja. Ini nggak bisa di-custom kah untuk lampu belakangnya? Nggak bisa di-custom, guys. Nggak ada pencetannya ya. Oke, ini ada apa? Oh, ini sudah tadi. Sudah ya, guys. Untuk modifikasi truknya ini, langsung saja kita kasih apa namanya untuk skin ya. Sangat keren. Oh iya, untuk bannya belum ya, nanti saja setelah skinnya jadi. Ini melon, watermelon, ini Titania Trans ya. Ini ada apa ini? Ayah Mon. Ayana Mon, nggak tahu lah ya bacanya, saya nggak tahu. Waduh, kok ini
Merah polos. Oh, ini merah polos ya ini. Setelah itu ada apa lagi? Ini biru polos. Oke. Oh, ini bagus ya. Ini biru abu polos. Abu kok gini biru? Waduh, waduh, waduh. Sekar Taro. Setelah itu ada Sekar Taro lagi, Margo Joyo. Ini bagus ya ini. Elsa Anum ini bagus ya ini ya. Elsa Anum ini sangat super bagus ya. Wow, 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 wow. Iya ini mantap ya guys ini guys. Pakai yang ini saja ya, seperti warna terpalnya sama-sama birunya. Yuk kita modifikasi untuk bannya, kita sesuaikan untuk bannya ya. Kita sesuaikan bannya, kita pakai yang ini saja, masih tetap yang ini, cuma peleknya saja yang diganti. Kita pakai yang ini, coba dopnya. Oh, ini untuk bautnya ya, terlalu besar bautnya. Baut yang mana? Oh, baut yang ini NMR17 saja. Oke. Untuk peleknya kita kasih warna yang hitam saja. Nice. Setelah itu yang belakang juga dikasih dop. Oke, dopnya pakai yang ini. Oh, pakai yang ini bagus ya. Iya, deng, pakai yang ini ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak pakai yang ini? Oh itu terus habis itu ini SA ini mana ya, enggak ada ya yang tadi ya. Iya guys, enggak ada guys. Oh tidak, enggak ada guys. Iya enggak ada guys. Guys pakai yang ini saja ya. Kita samakan juga yang belakang seperti ini juga. Untuk build up-nya. Oke, setelah itu ini aku kasih warna hitam. Oke, sudah ganteng sekali untuk track-nya ini. Yuk langsung saja kita. Oh ya, interiornya coba ada aksesoris apa? Ada setirnya bisa dirubah kah? Oh, enggak ada. Enggak ada bisa yang dirubah ya. Oke, langsung saja ya kita confirm order untuk track-nya ini karena sudah sangat super ganteng sekali. Kita confirm order. Oke, dan kita review untuk truknya ini ya guys. Sangat super ganteng sekali truk yang kita modifikasi tadi, yang sebelumnya berasal dari truk Omplung sekarang menjadi truk apa namanya, Elsa Anum tadi ya. Oke. Oh ya, tadi belum saya kasih skotlet untuk kacanya ya. Wes gak apa-apa lah ya. Wes gini aja, wes ganteng kok ya. Oke. Ini siap untuk dikasih muatan cabai dan siap untuk dibuat oleng-olengan ya guys. Oke lah ya, mungkin cukup sekian dulu untuk modifikasi truk Omplung yang tadi sekarang menjadi truk yang seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.